hari ini saya lagi ada di Ubud, di Hotel Tanah Gajah Resort. Lihat guys, gajah-gajahnya. Wah, keren sekali. Nah, ini hotelnya yang kalian bisa lihat luas banget. Lebih dari 5 hektar loh guys. Padahal kamarnya cuma 20 guys. Dan di sini kita juga akan cek hotelnya dan juga kita akan renang di sini. Karena di sini ada harga spesial guys. Kita cek ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tanda subscribe-nya dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kita. Kita lanjut ya. Ayo ke sana guys. Kita akan mulai nge-review hotel ini mulai dari pintu masuknya. Kalau kita ke lobi naik buggy juga bisa. Tapi kita mau jalan kaki aja. Lebih segar dan lebih indah. Wow, ini menuju lobinya keren banget. Lihat guys, rumputnya sangat luas dan tertata rapi. Ini lobinya keren banget, ada kolam-kolamnya. Di sini ada hias-hiasannya. Lihat guys, ini lobinya nuansa tradisional. Tapi elegan dan keren banget. Lobinya juga lumayan luas ini ya. Wow, ini kolam renangnya guys. Di sini kolam renangnya ada dua. Di sini kolam renangnya yang kecil. Nanti yang di sana kita akan lihat kolam renang yang lebih besar lagi guys. Wow, ini hotel tapi kita serasa kayak di taman ya. Wow guys, di sini mereka pelihara burung. Wow, burungnya banyak ya, bebas berkeliaran, tidak diikat dan tidak pakai sangkar ya. Wow, di sini burungnya mereka pelihara banyak ya. Wow. Wah, di sini tempatnya kita bisa duduk-duduk santai-santai istirahat. Dan juga kita bisa baca buku, guys. Itu buku-bukunya. Wow, keren banget ya jembatannya. Di sini kita bisa lihat pemandangan yang indah. Di sini kita bisa lihat angsa warna hitam, guys. Dan juga di sebelah sini ada angsa warna putih. Wow. Ini angsa yang warna hitam, guys. Hari ini saya mau kasih makan angsanya. Ternyata makanan angsanya itu adalah roti, guys. Wah, kita kasih makan ya. Ini salah satu restorannya, guys. Wow, di dalam restorannya keren banget ya. Dan interiornya bagus. Lihat ke atas, guys. Wih, keren banget ya. Ada lukisan-lukisannya. Sekarang kita coba ke depan restorannya. Nah, di sini ruang masaknya. Di sini kita bisa duduk-duduk sambil lihat pemandangan sawahnya. Wow, ini sawahnya luas banget dan seger ya. Kita dari sini makan dan minum, lihat pemandangannya. Wuh, menyenangkan sekali. Sekarang kita mau cek ya seberapa bagusnya kamarnya.
Wow, ini depan kamarnya aja keren banget, guys. Wow, di sini langsung kayak ada kayak gitu, guys. Ada kulkasnya, ada wastafelnya. Wow. Ini kita juga bisa santai-santai di sini, guys. Wow. Wow, di kamar ini juga ada private poolnya loh, guys. Kita bisa lihat pemandangan sawahnya, guys. Wow, keren ya, guys. Di sini kita bisa duduk-duduk, bisa lihat kolam renang dan sawahnya. Ini dia, guys, kamarnya. Wow, tempat tidurnya juga cukup luas. Di situ kita bisa duduk-duduk. Di sini tempat apinya, guys. Ada meja. Wow, di sini juga ada mesin untuk bikin kopi loh, guys. Wow. Nah, di sini juga ada kulkas. Di sini apa ya, guys? Wow, lemari minuman-minuman keras loh, guys, untuk orang dewasa. Ini tempat gelas-gelasnya. Wow, di sini juga ada TV-nya. Guys, oh, di sini adalah tempat lemari-lemarinya, guys. Ini tempat kopernya. Wah, ini di dalam lemarinya ada kaca, ada safety boxnya, guys. Sekarang kita cek ke sini, guys. Nah, ternyata ini kamar mandinya, guys. Ada wastafel situ, ada situ juga, dan cerminnya. Wow. Di sini ada toiletnya, guys. Tada. Di sebelah toiletnya ada showernya, guys. Keluar ya, guys. Wow, di luar ada bathtubnya, guys. Keren banget. Ini juga ada tamannya. Dan juga dari bathtubnya kita bisa keluar lewat sini, guys. Ini restorannya. Ini restorannya keren banget, luas dan unik. Wow, di sini barangnya unik-unik ya. Wow, dari sini kita bisa lihat pemandangan sawahnya keren banget ya. Jadi kalau kita makan dan minum dari sini, kita bisa merasa kesejukannya. Ini dia kolam renangnya. Wow, kolam renangnya lumayan panjang, guys. Nah, di sini tempat handuk-handuknya, guys. Habis kita renang, tempat handuk di sini. Nah, kalau di sini tempat ruang gantinya, guys. Lumayan keren nih, guys, tempat gantinya. Di sini juga ada tempat showernya, guys. Bisa shower di sini. Jadi sambil renang kita bisa duduk-duduk sini. Ini dia, guys, paket renangnya juga termasuk es minuman kelapa. Kita coba ya. Enak banget loh, guys. Guys, aku renang dulu ya. Guys, di kolam renang sini
kolamnya tidak terlalu dalam dan juga airnya tidak terlalu dingin loh guys. Dari kolam renang sini, kita juga bisa lihat pemandangan yang indah banget guys.